Putri Indonesia berkunjung ke Istana Kepresidenan. Jadi pada hari Senin 22 Mei 2023 pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, kita menyaksikan peristiwa penting saat Putri Indonesia bertemu dengan Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Didampingi oleh tiga besar pemenang Putri Indonesia 2023, Farhana Nariswari Wisandana, Yasinta Aurelia, dan Lulu Zaharani Krishna, menghiasi Istana Kepresidenan. Bergabung dengan para top 3 Putri Indonesia 2023 adalah Queen Internasional yaitu Miss Supranasional 2022, Lalela Miswane dan Luma Russo, Miss Charm 2023 yang mempesona serta finalis Putri Indonesia 2023 yang terhormat. Untuk Miss Internasional 2022 dan rombongan sudah tidak bisa bergabung dengan top 3 Putri Indonesia 2023 melakukan beberapa kunjungan karena sudah bertolak menuju Vietnam. S1 atau S2 pilihan mereka jurusannya. Semua melalui jalur cepat untuk mengambil S1, S2 atau Momen S3. Momen sambutan dari Jadi Ibu Putri Kuswisnuwardani, petinggi dari Yayasan Putri Indonesia. Dan berikut ini beberapa potret kebersamaan para top 3 Putri Indonesia 2023 bersama Queen Internasional dan finalis Putri Indonesia 2023 saat berkunjung ke Istana Kepresidenan dan disambut langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo.